الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتاب بداية الهداية muka surat 20 baris yang ke-11 daripada bawah qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kata Syekh Ibnu Abi Syarif, mana perkataan Syekh Ibnu Abi Syarif dan makna jauharul fardi. Ini istilah makulat ni. Jirim piri istilah mutakallimin. Jauharul fardi itu suatu yang tiada menerima dapat dibahagi, tiada menerima ni dengan suatu jalan jua pun. Ertinya tiada dengan dipecah kerana kerasnya, dan tiada dengan dikerak kerana kecilnya, dan tiada dengan keduanya berserta kerana lemah bicaranya daripada membezakan nafi setengah daripada nafi yang lain. Dan makna jawhapiri itu, jawhapiri ni suatu yang tiada menerima dapat dibahagi, tak boleh nak bahagi. Tiada menerima ni dapat dibahagi dengan suatu jalan jua pun. Kok jalan kerak pun tak boleh. Nak kerak pun tak boleh, nak beloh pun tak boleh, nak ricih pun tak boleh. Tak boleh nak kerak, nak beloh, nak ricih. Artinya, ambil ibarat kita dahulu. Artinya, tiada menerima dapat dibahagi tu. Tiada dengan dipecah. Kerana kerasnya. Nak molek di sini. Kerana kecilnya dan ketiadaan besarnya. Itu nak comel. Tiada dipecah kerana kecilnya. Dan tiada dapat dikerak kerana kecilnya.
Tiada dapat dikerap kerana pendeknya atau aula dia. Dia hok tiada dipecoh ni, tiada dibeloh tau. Tiada dapat dipecoh, tiada dapat dibeloh sebab kecil sangat. Tiada dapat dikerap kerana pendek sangat. Satu lagi, tidak dapat diricih kerana nipis sangat. Dia jauhar pirik ni ataupun jiring pirik, benda yang halus sangat-sangat. Etom, benda yang halus sangat-sangat. Dia apabila halus sangat-sangat, nak pecahkan, nak beloh, tak boleh. Kerak ah, tu kerak dia bukan, dia bukan panjang dia. Lepas tu nak ricih, dia ada tiga ni kan. Benda yang bertokoh ni, kalau hak besar, kalau hak besar, kita boleh kerak dua. Kalau hak panjang, kita boleh kalau hak besar, kita boleh beloh dua. Kalau hak panjang, kita boleh kerak dua. Kalau hak tebal, kita boleh ricih, boleh kikih. Ha, tu benda yang besar. Ha, tu benda yang besar. Ha, dia panggil jauhar atau dia panggil jirim. Jirim ataupun jisim. Ini istilah ilmu. Dia jauhar, jirim. Kemudian dia ada jisim. Dia jauhar dengan jirim ni, dia terbahagi pada dua pula. Dia umum, jauhar dengan jiring ni. Hak besar dia panggil jauhar jiring dan panggil jisim. Hak kecil dia panggil jauhar jiring atau dia panggil jauhar jiring pirik. Kalau dia panggil jisim, kalau panggil jisim, jisim ni kena kepada benda yang boleh dibahagi. Nak beloh boleh, nak kerak boleh, atau jisim. Dia khas kepada benda yang terima bahagi. Kalau jauhar ataupun jirim, dia umum. Hak besar pun panggil jauhar jirim. Hak aluh macam jauhar pirik ni pun, dia panggil jauhar jirim. Tapi tak boleh panggil jisim. Ini istilah ilmu. Jauhar ataupun dipanggil jirim. Tapi jauhar jirim ni dia umum. Ni kita ni boleh panggil jauhar, boleh panggil jirim, tapi yang besar. Halus ni, halus macam atom ni, dia panggil jauhar pirik ataupun jirim pirik. Halus sangat-sangat, tidak boleh dibelah, tidak boleh dikerak. Adapun kalau dipanggil jisim, jisim kena kop besar ni. Tubuh kita boleh panggil jisim. Jisim ni benda yang terima bahagi. Benda yang tokoh yang boleh dibahagi dua. Ini tubuh kita ni jisim lah. Jadi kalau sebut kata jauhar ataupun jirim, dia umum. Yang besar macam tubuh kita pun boleh panggil jauhar, boleh panggil jirim dan boleh panggil jisim. Adapun yang kita bercakapkan yang halus, yang halus ni tak boleh panggil jisim, dia panggil jauhar pirik ataupun jirim pirik. Itu dia panggil istilah ilmu. Itu istilah ilmu. Jirim, jisim, lepas tu dia panggil arak. Arak ni sifat yang baharu yang ada di jirim ataupun jisim yang baharu. Itu arak. Jirim, jisim kita ni boleh panggil zat. Boleh panggil zat lah. Tubuh kita boleh panggil zat. Adapun zat Allah, boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jirim, jisim. Adapun zat kita, panggil zat boleh, panggil jirim, jisim pun boleh. Satu laginya arak. Arak ni sifat yang baharu yang ada di jirim, jisim yang baharu. Tapi sifat yang baharu ni ada di kita ni, kudrah yang ada di kita ni, nak panggil sifat boleh, nak panggil arak pun boleh. Adapun sifat Allah yang qadimah, hanya boleh panggil sifat saja, tak boleh panggil arak. Sebab arak ni kena kepada sifat yang baharu yang ada di jirim, jisim yang baharu. Ni istilah ilmu. Sekarang nak pergi pada apa dia jauhar pirik ni.
apa dia jirim pirik. Yang suatu yang tiada menerima dapat dibahagi. Dengan suatu jalan jua pun tak boleh. Nak beloh tak boleh, nak kerak tak boleh, nak ricih tak boleh. Ricih panggil dah sebab dia kalau benda besar boleh pecah kan, boleh beloh. Benda yang panjang boleh kerak. Benda yang tebal boleh. Ha ni, ricih panggil. Benda tebal kan? Kan tebal kan kita boleh. Tapi kalau nipis tak boleh nak tu. Jadi jauh pirik jirim pirik ni tidak boleh menerima bahagi. Artinya tiada dengan dipecah. Nak pecah dua, nak belah dua tak boleh. Kerana kecilnya. Nak macam gitu bukan kerana kerasnya. Dan tiada dengan dikerak. Nak kerak tak boleh. Kerana di sini kecilnya. Kerana pendeknya. Kerana pendek. Nak kerak macam mana? Kerana pendek. Dan tiada dengan keduanya berserta nak pecah, nak kerak sekaligus. Itu lagi tak boleh. Kerana lemah bicaranya, bicara nak kira hak benda yang nak pecah tak nak kerak tak boleh, daripada membezakan nafi setengah daripada nafi yang lain. Kata setengah ulama, jauhar piri itu bukannya syarat. Dan seumpamanya itu jisim yang bersusun daripada dua jauhar atau lebih. Kerana bahawa senya kudrah tiap-tiap satu daripada keduanya itu am ta'aluknya. Dan kata setengah ulama, jauhar piri itu bukannya syarat. Dan seumpama itu, seumpama jauhar piri ini jisim yang bersusun daripada dua jauhar ataupun lebih. Dia kalau jisim ni, jisim yang bersusun daripada dua jauhar ataupun lebih. Yang besar lah. Jadi sekarang ni dahulu bicara gini. Bicara fardu takdir. Sebab bicara sekarang ni dalil. Kita berpegang Allah esa pada zat, sifat dan perbuatan. Satu pegangan, satu pegangan laginya. Kita dalil bagi tiada dua pada zat, tiada berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Dalilnya, jikalau tiada esa pada jikalau tiada esa, nescaya tiada diperoleh sesuatu daripada alam. Tak ada makhluk. Kenapa? Kerana apabila Allah tiada esa, lazimlah Allah lemah. Ini bicara dahulu. Lazim Allah lemah. Tapi dia perlu pada keterangan sebab dalil kudrah iradah ilmu hayah. Dalil seumpama tu. Kalau tidak bersifat-sifat kudrah iradah ilmu hayah, maka tak ada alam ni. Sebab jadi lemah Tuhan. Sekarang ni dak ni bukan bicara dalil kudrah iradah ni. Dalil wahdaniyah. Tiba-tiba sama dengan dalil kudrah. Dalil kudrah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, nescaya tiada diperoleh sesuatu daripada alam. Tak ada segala-galanya. Sebab apa? Lemah Allah Ta'ala, maka tak ada alam. Bila ada alam makhluk ni semua, itu dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Dalil Allah tidak lemah. Tapi bicara sekarang dalil sifat wahdaniyah. Dalil Allah tidak berbilang. Tiba-tiba kalaulah Allah tidak esa, tak ada sesuatu dia makhluk. Sebab apa? Sebab kalau Allah tidak esa, jadi Allah lemah. Itu tak ada alam kerana lemah. Kalau kira dalil kudrah, dah tak sekarang ni dalil wahdaniyah. Maka apa keterangan dia? Anak hurah. Lepas tu saya ulang-ulang tu hak susunan sifat 20 wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu tu berkaitnya antara wahdaniyah dengan kudrah berkait. Allah yang esa pasti maha kuasa. Allah yang maha kuasa pasti esa. Menafikan keesaan Allah, menafikan kudrah Allah. Berpegang berbilang, berpegang Allah lemah. Dia berkait dua ni, antara wahdaniyah
dengan kudrah. Ulama susung tu wahdaniyah kudrah. Walaupun asas kepada sifat 20 wahdaniyah. Sebab mengenal Allah Subhanahu wa taala, iman akidah pegangan mari daripada zahir kitanya asyhadu alla ilaha illallah, tu zahir. Asyhadu alla ilaha illallah itulah wahdaniyah. Itu asas bicara mengenal Allah, bicara bab iman, bab akidah. Tapi Allah letak, tapi ulama susun letak wahdaniyah nombor 6. Lepas tu sambung dengan kudrah, iradah, ilmu hayah. Nanti bicara bab iftikar, nanti istinak iftikar daripada wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu hayah. Ha, ini maksud dia sifat iftikar. Berkendak segala makhluk kepada Allah kerana Allah Esa, kudrah, iradah, ilmu hayah. Iftikar. Jadi ulama susung wahdaniyah kudrah. Dalil sama pula jadinya. Kalaulah kalau dua Tuhan. Tak ada orang Islam kita berpegang untuk dua Tuhan. Kalau dua Tuhan, dua-dua lemah, dua-dua bukan Tuhan. Ha, tu kita boleh nampak lalu dah, sebab Quran pun datangkan ayat. Lau kana fihima alihatun illallah. Jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit bumi ni. Sebab apa? Dua-dua Tuhan lemah eh. Tak jadi daripada awal langit dan bumi. Dalam kitab Al-Misbahul Munir, dia agak panjang bicara dalil. Kalau dua Tuhan, mana apa ni? Berbilang pada zat. Dia esa pada zat, sifat perbuatan. Mustahil berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Dalam kitab Al-Misbahul Munir, dia perinci panjang. Kalau berbilang pada zat, dua Tuhan. Ha, kalau ada dua Tuhan, boleh jadi dua Tuhan ni bahagi kerja. Kalau bergomor, berebut, unoranoh lah, bagi kerja lah. Ataupun bersekali kerja. Kalau bahagi kerja, kalau bersekali kerja, dua-dua jadi lemah, bukan Tuhan. Kalau bahagi kerja, langit satu Tuhan yang buat, yang uruskan. Bumi dua Tuhan. Ha, kalau katalah hak langit itu Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala yang uruskan, tadbir. Bumi Tuhan yang kedua yang buat, Tuhan yang kedua yang tadbir. Dua-dua lemah mereka, bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buat langit, urut tabir langit. Hak bumi bukan milik Tuhan, milik Allah Ta'ala. Eh, kalau bukan milik Allah, Allah lemah lah. Hak dia separuh je. Lagi pula Tuhan yang kedua. Hak bumi je dia buat. Hak bumi je dia urus. Hak bumi dia tabir. Hak langit dia tak boleh nak kosek. Bukan Tuhan kalau gitu. Kalau ada dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Jadi dua Tuhan semua tu orang Islam tak ada berpegang. Hak parahnya orang Islam ni, Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Tapi Allah jua Tuhan, perbuatan Allah sebahagian, perbuatan makhluk sebahagian. Ha, tu macam mana nak kira pula tu? Itu lagi berat. Kalau dua Tuhan, atas nama Tuhan dua-dua pun, ha, kerja Tuhan Allah, kerja langit. Kerja Tuhan kedua, kerja di bumi. Allah pun jadi lemah, Tuhan kedua pun jadi lemah. Sebab apa? Sebab Allah buat langit je. Hak bumi bukan hak dia. Lemah gitu. Tuhan-Tuhan ni dia kena Rabbil Alamin. Dia kena Rabb. Dia milik belaka. Barulah Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau kata Tuhan yang maha kuasa, mesti esa. Oh, maha kuasa. Sebab apa? Sebab Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian. Ini tak di Rabbil Alamin lah.
Sebab apa? Jadi rob bagi langit saja. Bumi, ha, Tuhan yang kedua pula yang rob tuan bagi bumi. Dua-dua bukan Tuhan. Tapi tak ada lah orang Islam berpegang ada dua zat Tuhan. Orang Islam pasti berpegang Allah jua Tuhan. Tak ada Tuhan yang kedua. Tapi siapa time perbuat, Allah buat separuh, makhluk buat separuh. Ada sama macam dua Tuhan. Dua Tuhan, Allah buat langit je separuh. Tuhan yang kedua buat bumi je separuh. Dua-dua lemah eh. Takkan ada langit bumi kalau seumpama tu. Dan langit bumi ni ada dalil bahawa Tuhan yang Esa yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa pasti Esa. Tuhan satu, Allah Ta'ala jua Tuhan yang Esa. Tapi perbuatan Allah tidak Esa. Ha, ini yang banyak. Perbuatan Allah tidak Esa. Jadi dia pergi kepada dalil hak kata Allah Ta'ala Esa ni. Dalilnya kalau Allah tidak Esa, pastilah tiada diperoleh suatu alam. Kerana jadi lemah kalau Allah Tuhan tidak Esa. Dia pergi kepada kenyataan dia macam mana. Kenyataan dia dahulu bicara berkaitan dengan ta'aluk kudrah. Umum ta'aluk kudrah. Meratai ta'aluk kudrah. Tapi itu bicara sifat kudrah, sifat yang ketujuh dahulu. Sekarang ni bicara sifat dalil wahdaniyah ni. Oh, dia pergi pada hak bicara umum ta'aluk kudrah. Apa dia? Umum ta'aluk kudrah. Meratai kesemuanya perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Contoh di Ustaz 9 kita baca dahulunya. Ulang balik Ustaz 9. Termasuk umum ta'aluk kudrah Allah, makna perbuatan Allah juga adalah perbuatan hamba yang ikhtiari. Perbuatan Allah pada hakikinya. Tapi kata perbuatan hamba pada zahir. Perbuatan hamba yang ikhtiari, hamba memilih pada zahir. Pada patah hakiki, umum ta'aluk kudrah Allah. Itu bicara di surat 9. Pada membicarakan sifat kudrah dan sifat iradah yang bertaluk dengan sekalian perkara mungkin. Perkara yang harus ada, harus tiada yang berlaku ni, semuanya datang dari kudrah dan iradah. Iradah menentukan pada azal, kudrah menjadikan sampai masa. Jadi termasuk perbuatan hamba yang ikhtiari pun, perbuatan Allah Ta'ala. Dah kata perbuatan hamba pada zahir. Yang ikhtiari hamba memilih, hamba memilih pun pada zahir. Hakikinya hati hamba memilih, itulah perbuatan Allah. Hamba pun gerak diam melakukan apa yang dipilih, itulah perbuatan Allah. Terdetik di hati hamba ni, perbuatan Allah. Berkelip mata hamba, perbuatan Allah. Bergerak nadi hamba, perbuatan Allah. Itu umum ta'aluk kudrah. Oh, ni kena cermat molek ni. Hak terpesong, terpesonglah. Qadariyah ke Jabariyah ke. Yang mengaku ahli sunnah pun kena amati. Sebab kitanya kalau bicara bab ikhtiari, ikhtiar usaha, kita pun akan sebut ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak berkah. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan Jabariyah. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tak berkah. Kalau pilihan dan perbuatan hamba berkah, jadi Qadariyah. Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak berkah. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi ayat comel ni kena faham molek pula. Jangan pula jadinya hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak semata-mata hamba cuma tak berkah. Berkah tu perbuatan Allah. Gerak dia hamba berusaha, perbuatan hamba mutlak. Ah, tu karut marut gitu, itu bukan ahli sunnah. Ada yang bawa seumpama ni kena ingat. Memang kita akan cakap gitu. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan
perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tak boleh bekas. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, jabariyah. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekas, jadi qadariyah. Jadi ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak boleh bekas. Tapi kena halusi pula sini. Hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Majazi letak saja. Pada batin hakiki, bukan tak boleh bekas. Diri memilih tu pun Allah yang mengadakan. Diri gerak yang usaha pun Allah yang mengadakan. Bukan pilihan-pilihan dan perbuatan tak bekas. Diri pilihan dan perbuatan pun muasirnya yang boleh bekas hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang berhasil itu usaha, Allah yang boleh bekas. Memilih dan melakukan usaha, Allah boleh bekas juga. Perbuatan Allah juga. Jangan duk bahagi dua pula sini ni. Pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Cuma tak boleh bekas. Ini masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Masih lagi berpegang Allah lemah. Sebab Allah tunggu di belakang dia. Itu usaha hamba mutlak. Sama masa Allah mengadakan di hujung. Itu usaha hamba mutlak. Hamba semata-mata. Di hujung barulah Allah mengadakan. Lemah Tuhan gitu separuh-separuh. Kena cukup mak ni. Jadi pergi pula kepada hak umum takluk kudrah Allah ni. Dia pun datangkan fadu takdir. Fadu takdir suatu yang maujud. Baginya orang yang maujud ni daripada kudrah. Suatu yang maujud ni suatu yang ada lah. Kita buat contoh, hamba lah. Hamba. Hamba ni manusia, jin, malaikah tu hamba belaka lah. Contohnya hamba. Di hamba ni ada kudrah. Di hamba ni ada kudrah. Dengan kudrah di hamba ni yang menjadikan. Seperti kudrah Allah. Ni fadu takdir ni. Ni bukan gini ni. Ni fadu takdir. Fadu takdir tak dilah. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Fadu takdir tu. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Itu fadu takdir. Kalau dua-dua Tuhan, binasa langit dan bumi. Ni fadu takdir ni. Tuhan satu. Tapi pada suatu yang maujud ni, contohnya hamba, ada kudrah yang mengadakan seperti kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Fadu takdir. Mengadakan. Kalau qadariyahnya mengadakan pada memilih dan berusaha, dan mengadakan pada jadi di hujung. Mengadakanlah. Kita di sunnah jemaah dah. Memilih dan berusaha, Allah yang mengadakan. Berhasil apa yang diusahakan, Allah yang mengadakan. Itu kita di sunnah. Tiba-tiba kudrah di hamba ni mengadakan seperti kudrah Allah. Cuma kudrah Allah menjadikan langit dan bumi. Kita sebut kudrah yang mengadakan ni isnad majazi. Bukan hakiki. Hakikinya bukan kudrah yang mengadakan. Hakikinya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah, bukan kudrah. Allah yang bersifat dengan kudrah. Kudrah mengadakan, kudrah mengadakan dipanggil isnad majazi, sandar sementara je. Bukan kalau berpegang, berpegang ni dengan zat diri kudrah itulah semata-mata mengadakan, bukan Tuhan yang mengadakan, itu kafir tu. Kalau berpegang dengan zat diri kudrah tu yang mengadakan, bukan Tuhan yang mengadakan, kafir. Dia kata kudrah mengadakan isnad majazi, sandar zuhir je.
Dah banyak sandar zahir kan. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Isnak majazi. Hakiki yang Tuhan belakang. Sandar-sandar. Sandar kudrah mengadakan kita nak pendek cerita. Nak pendek ayat. Jadi kudrah Allah mengadakan langit dan bumi. Kudrah Allah mengadakan kudrah di hamba. Ni, kudrah pada diri kita ni kan. Tenaga ni Allah yang letak di tubuh kita. Allah yang bersifat kudrah yang menjadikan kudrah di tubuh kita, tenaga. Lepas itu, kudrah di hamba ni pula yang mengadakan pula. Oh. Jadi kudrah Allah mengadakan bahagian kudrah Allah. Kudrah hamba mengadakan bahagian kudrah hamba. Fadu tadi seumpama tu. Itu qadariyah kita tu. Sesat lah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berpegang Tuhan lemah kalau gitu. Lemah lah Tuhan ni. Letak kudrah pada diri hamba. Berarti setakat tu dah kerja Allah Ta'ala nya. Lepas tu, kudrah di hamba lah pula yang ambil alih. Kerjaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula jadinya. Lemah gitu. Ada ni. Jadi kudrah Allah Ta'ala mengadakan kudrah tenaga pada diri hamba. Dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baharu. Lepas tu kudrah yang baharu yang ada di hamba ni mengadakan pilihan dan perbuatan dan mengadakan apa yang diperbuatkan. Ini hak mutazilah qadariyah. Hak tadi hak mengaku ahli sunnah tapi bukan ahli sunnah. Kudrah hadisah di hamba mengadakan pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Cuma bibekah di hujung jadi apa diusahakan barulah balik semula kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kudrah Allah mengadakan kudrah yang baru di hamba. Kudrah yang baru ni mengadakan memilih dan melakukan kudrah Allah bibekah di hujung. Ha ni bagilah panggil ni. Ini panggil syirik. Jadi kalau fadu takdir, kudrah pada hamba mengadakan seperti kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lazimlah ta'aluk dua kudrah jadinya. Kudrah Allah mengadakan, kudrah yang baru mengadakan. Itu fungsi. Jadi lazim kedua-duanya. Kudrah Allah pun berta'aluk, berfungsi. Kudrah hamba pun berfungsi. Apabila ada dua kudrah fungsi sama itu, tak ada diperoleh sesuatu daripada alam. Tak ada lah. Alam tak ada. Tak ada alam. Tak alam ni ada ni kan. Alam ni ada dalil. Kudrah Allah jualah yang bertakluk. Umum takluk kudrah. Maratai kesemuanya takluk kudrah Allah. Qadar perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Kalau ada kudrah yang lain, kudrah yang baharu mengadakan, berarti dua kudrah yang bertakluk. Dua kudrah yang berfungsi. Kudrah Allah mengadakan, kudrah makhluk mengadakan. Oh, kalau dua kudrah bertakluk gitu, tak ada lah makhluknya kalau gitu. Tak ada lah makhluk kalau gitu. Sebab apa? Sebab dua-dua kudrah tu lemah belaka. Kenapa kudrah Allah lemah? Dah. Semua kerja bukan dia buat. Ha, semua kerja bukan dia buat. Lemah lah. Kalau Allah lemah, tak ada makhluk. Makhluk ni ada. Itu dalil Allah esa pada perbuatan. Allah yang maha kuasa. Ini kita nak bicara bab tauhid ni. Dan nak bicara Allah maha kuasa ni. Di mulut esa. Allah Ta'ala Tuhan yang esa belaka orang Islam ni. Di mulut Tuhan maha kuasa belaka di mulut orang Islam ni. Tapi berpegang ke tidak? Ha, berpegang ke tidak? Kalau tak lepas ini, tak ada lah. Tak ada semayang. Tak ada. Musyrikun. Orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan contohnya. Ha? Tak ada lah. Semayang. Adalah tunggak-tunggik itu bersenam. Lepas tu, khoyah. Berangan. Semayang ni pahala. Nanti akhirat masuk syurga. Itu angan-angan yang ditipu oleh syaitan. Syaitan mudah je nak tipu anak Adam ni.
Orang yang berilmu pun terkadang masuk perangkap syaitan. Orang jahil pula. Orang berilmu pun, kalau Tuhan tidak lindungi, masuk perangkap syaitan. Orang berilmu masuk perangkap syaitan kalau Tuhan tidak lindungi. Orang jahil. Jahil berakidah. Oh tu bola kepada syaitan je. Ikut syaitan nak sepak je. Saya kata, ha, wa'amalah. Rajin bersemayang. Rajin berjemaah. Rajin semayang, rajin berjemaah. Pergi belajar, tambuh.